rekan-rekan yang ada di BMC New York dan mungkin beberapa tempat ya, baik lewat platform YouTube maupun ya yang ada di Zoom ini tentunya. Ini sebuah anugerah buat saya, senang ketemu Pastor Yongki. Ya udah stylenya udah orang New York asli itu ya, jadi udah jadi kayak tinggal di Texas, sebetulnya cocok Pastor Yongki tinggal. Ya punya banyak kuda, ya ada ranch ya, kemudian ya itu udah ya. Oke, tapi jangan lupa Indonesia. Ya, saya senang malam ini di New York dan pagi ini di Indonesia dan mungkin di beberapa tempat. Ini sebuah kehormatan sekali lagi. Ini beberapa kali kan saya diundang ada di Zoom ini, ada di online service. Nah, izinkan saya berbagi, Bapak Ibu ya, tanpa rasa tahu, rasa pinter sama sekali enggak ya. Saya enggak mau punya hati seperti itu karena kita semua kan semua tetap ada dalam proses kan untuk kita jadi dewasa, mature in Christ Jesus. Nah, saya ingin berbagi hari ini tentang sebuah kultur atau budaya, namanya budaya yang harusnya disebut budaya iman. Ya, jadi ada apa ya, budaya iman gitu ya, ada faith culture yang kita mesti bangun. Nah, saya prihatin sekali Bapak Ibu ya, berapa banyak kadangkala misalnya ya, ada anaknya penatua, diaken atau pendeta, itu belum tentu kemudian mereka bisa menyambungkan api revival atau apa dalam kehidupan mereka. Ya, saya kemarin ngobrol dengan beberapa anak yang ya salah satunya cukup mempengaruhi Indonesia di bidang musik. Ya, ini berkata begini, satu anaknya yang bungsu sekarang mempertanyakan Tuhan ada atau tidak. Ya biasa ya, isu tentang free will misalnya, tentang apakah Tuhan sudah menetapkan hidup kita di ujung, jadi buat apa kita usaha. Ya kan, itu kan isu yang udah lama sekali ya, pasti orang di Amerika juga pasti memperdebatkan isu itu ya, tentang kebebasan kita ataupun tentang penentuan Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan sudah tentukan, ya buat apa hidup ini kita semangat, kita punya cita-cita, ya kan sudah ditentukan, kamu nanti akan begini, begini, begini. Ya. Nah, itu kan perlu kembali ngajar keseimbangan sebetulnya. Ya. Saya tidak membahas itu, tapi itu isu yang banyak ditanyakan oleh terutama millennial generation. Kan. Itu yang harus kita coba memberi jawaban buat mereka. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, saya menarik sebuah prinsip memang betul ya. Jadi iman itu kalau sudah atau belum menjadi sebuah budaya, itu susah punya pengaruh yang kuat. Nah, budaya itu apa sih Bapak Ibu ya? Budaya ya. Nah, peperangan kita ini sekarang kan memang ada di peperangan culture. Ya, ekspresi kerajaan Allah itu ada dua. Ekspresi pertama itu bicara soal government dan governance, pemerintahan dan pengelolaan. Tapi ekspresi berikutnya adalah tentang kingdom culture atau budaya kerajaan. Itu dua ekspresi dari kingdom of God. Kerajaan Allah itu ekspresinya harusnya ada di pemerintahan dan pengelolaan yang benar. Tapi sisi yang lainnya adalah ekspresi dari budaya. Ya. Ini dua hal besar yang perlu kita pikirkan. Nah, saya enggak ke government karena government itu bicara soal otoritas, soal karunia-karunia rohani, ya, soal manifestasi Roh Kudus, ya, pengelolaan bicara soal pekerjaan yang baik. Itu ada di Efesus 2 ayat 10 bahwa kita ini buatan Allah ditentukan untuk melakukan pekerjaan baik. Itu bahasa Yunani-nya pakai kata ergon. Ergon itu pekerjaan. Nah, pekerjaan itu beda antara job dengan work. Makanya jangan ada yang pensiun, please. Selama masih punya nafas Tuhan, tidak boleh pensiun. Nah, kerja tidak harus di kantor. Kerja bukan base karena edukasi kita. Nah, iyalah. Coba jujur aja ya. Jujur, kalau ngomong seenak-enaknya saja. Semua pemimpin gereja institusi yang jumlahnya gede, itu nggak ada yang background-nya sekolah teologi. Malah sekolah teologi terlalu banyak mikir, malah nggak berani gerak. Nah, coba aja. Ya, coba mau bicara siapa coba. Ayo, saya enggak sebut nama lah.
ya kan? Coba, ya artinya ya pekerjaan kita jangan didasar jujur aja. Semua orang kaya kebanyakan nggak lulus uni. Ya tanya Steve Jobs lah, tanya siapa lah ya kan? Ya itu tuh ya, makanya kita bukan base edukasi kan, tapi base kembali lagi kepada firman Tuhan. Tuhan mau apa sebetulnya ya, bukan nggak boleh sekolah, harus sekolah kuliah, cuman kan memang sistem pendidikan sedang berubah kan. Bapak Ibu tahu ya, tahulah anak saya sekarang anak teman saya kok anak saya itu punya uni di online, mahasiswanya udah di atas 40.000 orang dari seluruh dunia. Itu bikin panik itu Pak Yongki, yang punya gedung-gedung sekarang panik itu. Coba, saudara yang punya gedung-gedung sekolah, panik saudara, mau dibikin apa itu gedung? Ya, kosong melompong nanti. Nah, itu tuh, udah berubahnya luar biasa, apalagi kalau nanti isu AI betul-betul terjadi. Saya 2001 nonton filmnya Steven Spielberg, saya pikir ini orang mengada-ngada kan? Nah, tapi kan orang Jewish dia. Pinter menganalisa ke depan seperti apa. AI sekarang terjadi kan. Artificial intelligence ya. Saudara pasti tahu lah. Sekarang dengan ChatGPT itu, itu nanti soft skill, creative skill, semua bisa hilang semua itu. Mereka nggak rese lagi, nggak pakai demo lagi coba. Nggak nuntut UMR lagi. coba apa nggak ada pemberontakan sosial nanti ke depan. Kalau jobless semua. Nah, tapi kan kita orang percaya, kita tidak akan kehilangan work. Work beda dengan job. Work itu project. Kalau job itu project. Kalau work itu adalah semua potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Keluarkan itu, Bapak Ibu. Yang pintar masak, masaklah dengan nyanyi diurapi Tuhan, ya kan? Yang pintar melukis, melukislah. Yang pintar bikin lagu, bikinlah lagu. Yang pintar main piano, mainlah, nanti muncul judulnya Piano Man, itu lagu keren itu ya, ya pasti suka lah lagu itu ya, siapa itu Joy, aduh tiba-tiba lupa, nah, itu lagu keren itu, yang pinter apa namanya, apa saja kerjakan, nggak boleh pensiun dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, ya saya nggak membahas itu sisi dari government dan governance, tapi sisi yang penting ini adalah sisi budaya, nah. Budaya itu apa sih sebetulnya? Budaya. Budaya itu sesuatu yang kita lakukan di mana kita sudah tidak lagi berpikir untuk melakukannya. Nah, kayak saudara ya sebelum tidur nggak tahu orang New York biasanya swaya dulu ya. Sikat gigi dulu ya atau pagi-pagi ya saya nggak tahu mungkin orang Amerika nggak perlu kali ya karena udaranya bersih jadi nggak perlu lah ya. Ya tapi kan memang mulut ini bau, jadi pasti. Makanya katanya orang secantik setampan apapun bangun pagi yang paling bau pasti mulutnya. Udah, jadi udah memang mulut ini bau dan memang banyak perkataan kotor yang harus dibersihkan ya. Nah, tapi kan kita sikat gigi, Bapak Ibu pernah berpikir nggak sikat gigi ini buat apa sih? Ya udah pokoknya udah biasa aja sikat gigi. Nah di Indonesia misalnya ya. Ada budaya-budaya yang nggak mau ngantri. Itu nggak tahu kenapa ya. Kita kadang-kadang kalau di bandara itu, udah antri begitu, tiba-tiba ada yang nyelonong saja. Dan tanpa merasa berdosa. Ya kita pengen seret tangannya sih, ditarik ke belakang. Cuman kan kita pendeta. Jadi ya susah juga kan. Ya kan? Ya, pengen juga sih tiba-tiba roh pendekarnya keluar begitu kan. Tapi coba bayangkan. Ya itu budaya loh, apalagi kita sekarang di Indo dengan kemajuan ekonomi, bayangkan naik pesawat itu juga kayak naik omprengan sekarang. Woi orang bisa bawa kardus-kardus di kabin begitu, saya bilang ya ampun, saya aja kalau bawa tas seringkali saya lebih suka taruh bagasi saja udah, ya kan daripada repot-repot itu bikin lama orang ngatur-ngatur itu, tapi kan udah oke kembali lagi. Nah, budaya itu begitu, Bapak Ibu ya. Nah, saya misalnya kasih contoh ya. Tiap kita kan, kayak Bapak Ibu sekarang ada di state gitu ya. Mungkin kebanyakan ya. Hampir almost ya kali yang di sini banyak yang ada di Amerika lah ini ya. Ya nggak tahu kalau ada yang di Afrika atau di mana saya nggak tahu ya. Tapi Bapak Ibu tahu, yang namanya orang Indonesia
tetap culture-nya Indonesia itu pasti kita bawa. Iyalah, coba lihat. Pasti-pasti. Cara duduk saudara, saudara orang Indonesia. Kalau orang bule ya, kaki bisa di meja itu. Saya nggak ada lihat ini kakinya di meja. Misalnya ya. Tapi itu memang betapa kuatnya pengaruh budaya itu dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saya kalau melihat ya budaya iman, karena saya fokus kepada budaya iman, Bapak-Ibu tahu nggak, Daniel itu ada di tiga rezim yang berbeda. Ya kan, kita tahu, Babilonia, Media, Persia. 70 tahun dia ada di tawanan, sampai usia tua, dan dia meninggal tidak kembali ke Yerusalem. Ya, dia ditawan dari mulai kecil. Mungkin teenager begitulah, I think usianya mungkin 14 kali ya. Ya, kira-kira usia 14 tahun, 15 tahun dia dibawa ke Babilonia. Ya, dia dididik di sana. Tapi yang namanya budaya imannya dia itu tidak tergoncangkan. Ya, tidak tergoncangkan. Padahal dia ada di pusat-pusat dari apa sih namanya? Ya, pusat-pusat dari humanisme yang kuat, pusat penyembahan berhala. Ya, Babilonia waktu itu adalah pusat dunia kan. Nah, saya ingin harus meng-encourage saudara, kita harus tetap pegang budaya iman. Nah, nanti konklusinya apa? Enggak gampang memang. Misalnya, bank statement kita, saudara akan pakai apa nanti? Ya kan? Ya, orang Amerika biasanya tenanglah kalau depositonya sudah ada misalnya ya 6 digit lah minimal ya. 6 digit lumayan itulah, ya. Ya, atau ada yang 9 digit. Wah, rasanya kayak tenang banget. Nah, itu berarti kita belum menjadikan iman itu sebagai budaya. Sebab iman itu bisa melihat yang tidak terlihat. Nah, itu harus menjadi budaya kita dalam kehidupan. Nah, itu perlu terus dilatih, latih terus. Ya, kalau enggak Bapak Ibu, nanti bank statement kita ya kalau di Indonesia pakainya BCA, Mandiri, BRI. Kalau di Amerika mungkin ya apa? Ya, waduh, nggak tahu sih saya yang top di sana apalah. Bapak Ibu lebih tahu dari saya lah ya. Bank statement kita apa? Itu dipengaruhi oleh sebetulnya yaitu budaya apa yang ada pada kita. Nah, memprihatinkan setelah eranya Yosua, kita tahu perjalanan Musa nggak bisa masuk ke tanah Kanaan, digantikan Yosua, masuk ke nyebrang Sungai Yordan. Hadapi Amori, Yebus, orang-orang di Kanaan. Yosua mengalahkan semua itu. Sampai kemudian mereka bisa ada di tanah Kanaan. Ya. Tapi Bapak Ibu, Yosua ini fighter, Yosua itu warrior, Yosua itu luar biasa. Yosua itu setiap kali pegang pedang, wah, itu enggak sembarangan. Ya, efisien, kalahkan musuh, begitu luar biasa, leadership-nya hebat. Ya, dia seorang worshipper, dia penyembah Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami banyak hal yang luar biasa. Tapi di Hakim-Hakim pasal 2, setelah Yosua dan seluruh angkatannya mati, ya, mereka mati. Nah, ini dia. Ayat Alkitab berkata, thank you guys ya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Nah, ini dia. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Berikutnya, ya, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat 12. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti allah lain dari antara allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Satu ayat lagi saja. Atau ya, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Amin buat firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, saya punya pertanyaan sederhana, my question. Kenapa ya kok sampai generasinya Yosua ini kan hebat ini, para petempur semua. Ya memang bertempur. Ya. Kalau Musa kan memang nggak memimpin peperangan dalam pengertian head to head, tusuk-tusukan pedang itu kan. Maksudnya Yosua itu lebih banyak ke sana.
Musa kan lebih banyak kasih arahan, ya berdoa, angkat tangan, ya kan, kemudian kasih beberapa hal yang perlu dilakukan, tegur mereka, bimbing mereka. Yosua itu di lapangan dan mereka petempur-petempur yang melihat kuasa Tuhan, melihat jamahan Tuhan. Coba. Oke, kita merenung kayak misalnya sekarang inilah para pendeta kayak Pak Pastor Yongki, kayak saya, kayak siapa yang pelayan-pelayan, orang-orang yang memang melayani, yang hebat-hebat, yang dipakai Tuhan, memang ada di lapangan, bertempur dengan kehidupan, bertempur dengan banyak sistem yang merusak, bertempur dan sebagainya. Tapi kenapa angkatan berikutnya itu kemudian nggak mempercayai Tuhan? Coba. Ya. Nah, saya kemudian menarik kesimpulan, Bapak Ibu, ya. Ini tafsiran saya, ya. Bisa saja Bapak Ibu punya tafsiran lebih bagus dari saya, kan? Cuman tafsiran saja. Jadi ternyata iman itu kalau tidak menjadi sebuah budaya, cara hidup yang kuat menjadi sebuah keteladanan, itu pengaruhnya tidak akan kuat, Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya adalah budaya itu adalah kekuatan yang aneh itu bisa mempengaruhi, ya Bapak Ibu, ya. Itu bisa sangat, sengatannya itu begitu hebat. Karena ketika itu sudah menjadi gaya hidup kita, keteladanan kita, wah, itu pengaruhnya betul-betul luar biasa. Jadi intinya adalah sampai menjadi sebuah keteladanan kehidupan yang membuat generasi berikutnya, orang-orang di sekeliling kita itu kena pengaruh begitu luar biasa. Tanpa kita kemudian bisa menteorikan itu secara logika manusia. Ya. Oke, kita tinggalkan hakim-hakim. Saya kasih contoh, ada orang yang bapaknya orang Yunani di Perjanjian Baru. Mungkin Bapak Ibu sudah menebak, ya. Orang ini sangat dipercaya oleh rasul besar namanya Paulus. Dia punya nama, dia penama, orang Manado ngomong dia penama Timotius. Ya kan? Dia punya nama itu Timotius. Bapak Ibu tahu enggak Timotius? Paulus berkata begini, "Tim, kamu itu punya iman yang diwarisi oleh nenekmu Louis dan ibumu Eunike." Ini kalau di Indonesia disebut dengan the power of mama ini. Ya, Bapak Ibu jangan anggap biasa kekuatan para mama ini, ibu-ibu ini. Ternyata Bapak Ibu, ya, imannya Timotius itu adalah iman impartasi dari itu, dari neneknya Louis dan kemudian maminya, ibunya Eunike. Itu mempengaruhi kehidupan Timotius begitu luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu lihat tulisannya Paulus misalnya, saya suka sekali misalnya tulisannya di kitab Filipi, dia berkata begini, tidak ada orang yang aku percayai kecuali Timotius. Makanya pelayanan ini aku berikan pada dia, karena semua orang cari kepentingannya sendiri, egois. Kalau Timotius enggak, selalu mengutamakan kepentingan orang lain, dia hidup takut akan Tuhan. Itu Paulus loh yang memberi testimoni tentang siapa Timotius itu. Dan yang dia katakan pujian itu bukan soal kedudukannya hebat, duitnya banyak, enggak. Tapi keteladanannya. Makanya dia berkata, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, Tim. Ya. Oh, Tuhan itu ada padamu, kasihmu itu luar biasa. Aku itu setiap kali melihat tangisanmu itu, aku sendiri bersuka cita dan dapat kekuatan. Aku setiap kali melihat wajahmu, aku itu rindunya luar biasa. Karena aku menjumpai ke orang yang tulus, orang yang benar. Wah, even dia masih muda loh, bayangkan. Kan dia memimpin jemaat di, tahu Bapak Ibu ya, jemaat kota Efesus tuh waktu dia masih muda. Dan Efesus tuh pusat peperangan dengan Dewi Diana, kan, Artemis, yang mempengaruhi Asia begitu luar biasa. Tuhan taruh Timotius lewat Paulus di sana. Jadi orang ini dipercaya oleh Paulus. Paulus itu orang nggak gampang loh, Bapak Ibu. Oh iya, Paulus itu asli kalau nggak bertobat itu dia Hitler zaman dulu, Bapak Ibu. Udah dominan, cermat lagi, pemimpin lagi. Ambisinya tidak mau ada di tempat yang biasa-biasa. Wah, saya kalau diajak Paulus sih pasti doa syafaat terus itu, Bapak Ibu. Oh iya, itu urat malu dan urat takutnya udah putus asli. Ya, kan ada pelayan-pelayan yang nggak punya urat malu dan urat takut itu. Ya, salah satu teman saya almarhum Pastor Samuel Saputra begitu itu. Ya, kita menangis kan waktu beliau meninggal kena COVID. Wih,
kita ini kalau pelayanan sama beliau, Pak Pastor Yogi, itu deg-degan melulu. Bayangkan, nggak peduli di Malaysia, bang, di Malaysia ini negara Islam kan Malaysia, coba bayangkan. Itu di terminal bus nyanyi-nyanyi puji Tuhan sambil main gitar, bang. Wih, yang di sekeliling ya deg-degan. Ya kita sih udahlah, jelek-jeleknya paling deportasi kan nama kita tercoret aja untuk sekian tahun nggak bisa masuk sana. Masuk Pakistan di perbatasan dengan Afghanistan itu pusatnya Taliban, lo bayangkan. Di pasar-pasar gijil, wih, sambil pakai pakaian-pakaian sana, coba bayangkan bagaimana. Saya bilang udahlah, pokoknya kalau bareng Kosem, saya panggil dia Kosem, deg-degan kita udah. Udah kita siap dipanggil malaikat Tuhan saja, anytime. Ya, saya nggak tahu pakai pesawat apa, pokoknya anytime sudah, kita ready aja udah. Udah, di pedalaman tiba-tiba. Dia bisa tumpang tangan pejabat yang non-Kristen. Ditantang terima Yesus. Coba bayangkan, kita mau lari nggak Bapak-Ibu? Ya ajudan sudah gerak semua itu Bapak-Ibu. Ya udah, kita pasrah aja mau bikin apa lagi di situ. Nah itu bahasa roh langsung laku itu Bapak-Ibu. Langsung bahasa roh mendadak itu. Nah, kita kan bahasa rohnya enak ini. Sambil duduk, ada kopi, ada coklat. Bapak-Ibu bisa bayangkan ya. Tapi bayangkan, iman itu nular di antara kita. Makanya tim kita ini ketularan yang gila-gila semua, asli-asli. Sampai saya bersyukur lihat anak-anak yang sekarang udah generasi kedua kita. Gila! Ya maaf ya, saya pakai bahasa ini karena saya terlalu exciting memberitahu ini. Ya, nggak perlu teori macam-macam, nggak perlu udah teori pandangan teologi Calvin lah, Armenia lah, pandangan teologi. Udah, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita budaya iman lebih khusus ya. Kita tetap fokus ke budaya iman ini. Ada banyak budaya yang lain. Tapi saya mau fokus pada budaya iman. Nah, budaya iman itu Bapak Ibu ini penting. Itu muncul pertama kali. Ya. Itu ada di Kejadian pasal 12. Yang disebut dengan Bapak Orang Percaya. Yaitu Gesia sudah tampilkan itu. Ya, oke. Saya ingin ya ayat 1 dulu aja ya sebelum nanti mungkin ya kita baca ini dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Oke, ya. Boleh ditutup, guys ya. Nanti kita baca ayat berikutnya ya. Tapi saya ingin coba. Nah, membaca Kejadian pasal 12 dari ayat pertama sampai selesai. Please, Bapak Ibu nanti baca ya waktu Bapak Ibu membaca firman, tolong baca ini. Tapi kita harus mundur dulu ke belakang dari background pasal ini. Ya, lebih bagus Bapak Ibu mulai baca pasal pertama dong. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu ya. Di Kejadian ini itu permulaannya kan ada 3 perjanjian. Ya, ini perjanjian yang keempat. Which is yang 3-3-nya gagal. Yang pertama perjanjian apa? Adamic covenant. Perjanjian dengan Adam. Ya kan? Gagal. Karena manusia memberontak. Perjanjian Adam. Yang kedua adalah Edenic covenant. Itu perjanjian keluarga. Jadi Adamic covenant, Edenic covenant, perjanjian keluarga itu. Ya kita tahu gagal. Kejadian 3, keluarga pertama memberontak karena mengikuti keinginannya. Ya Bapak Ibu tahu lah. Makanya dosa itu bukan hanya berbuat salah loh. Dosa itu adalah keberadaan orang jadi perbudakan, slavery. Ya kalau jadi budak berarti tidak punya hak untuk hidup, tidak punya hak untuk bernafas. Makanya semua orang yang diperbudak pasti mati. Karena budak itu enggak punya jam kerja, harus kerja terus. Makanya kalau orang diperbudak duit, terus ke situ terus. Ya, itu sebuah bentuk keberadaan. Makanya perbudakan dosa itu sekali lagi bukan sekedar berbuat salah. Dosa itu adalah keberadaan orang yang di luar Tuhan. Makanya akibat keberadaannya ya dia berbuat salah. Ya, jangan lupa pengertian ini loh Bapak Ibu ya. Makanya enggak ada yang bisa melepaskan orang ini kecuali Yesus. Ya, oke.
Nah, kemudian kita tahu kan muncul kemudian kejadian pasal yang berapa itu? Noh. Ya, Noh ya. Kejadian berapa itu? Bapak Ibu bisa lihat itu ya. Nah, kalau kita lihat puncaknya kehancuran manusia itu ada di kejadian pasal 6. Ya kan? Saudara tahu kan isu tentang Nephilim itu, anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia sesukanya mereka. Itu kan sebetulnya anak-anaknya Set, which is itu anak-anak ilahi. Ya, Set ini kan keturunan berikutnya dari setelah itu kan, setelah Habil dibunuh oleh kakaknya namanya Kain. Ya kita tahu ya, persembahannya Kain tidak diterima. Ya, dulu sekolah minggu guru-guru ngajarinya agak ngaco sih ya. Katanya asapnya mencong-mencong begini. Masih ingat nggak? Sementara Babel asapnya lurus. Itu saya nggak tahu itu tafsiran dari mana. Itu kita saja ya udahlah. Pokoknya tidak sesat itu aja lah. Oke aja lah. Ya, mungkin asapnya mencong-mencong, asapnya lurus ya. Gimana itu ya? Ya intinya kan sebetulnya. Ya, tafsiran saya Habil mempersembahkan kehidupan karena domba kan. Sementara di Kain kan tidak ada nyawanya itu. Ya, tumbuhan buah kan. Ah, itu ya mungkin lebih bisa masuk akal lah ya daripada mencong-mencong begitu. Gimana itu? Enggak tahu Pak Yongki dulu ngajar sekolah minggu begitu juga atau enggak itu. Saya sih enggak, tapi guru sekolah minggu saya ngajarinya begitu. Ya enggak apa-apa juga lah. Yang penting kan nggak sesat, jadi supaya kita hidup lurus, maksudnya jangan mencong-mencong ya. Saya tafsiran, oh ya itu bagus lah, cuma walaupun nggak biblical gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu puncaknya ada di kejadian pasal 6 kan, manusia memberontak, ya kawin mengawinkan seenaknya, sampai kemudian yaitu muncul itu tuh apa namanya itu keturunan Set dengan keturunan Kain. Nah itu kan ada isu Nephilim segala ya, Bapak Ibu pernah tahu ya, itu katanya malaikat-malaikat yang dibuang ke bawah ya, pengikutnya Lucifer dan sebagainya. Oke, saya nggak bahas itu, Pak Yongki lebih jago membahas soal dunia roh begitu ya. Oke, nah itu perlu dibaca lah. David Pawson punya buku yang saya kirim ke Pastor Yongki juga sedikit membahas itu. Kalau Pastor Yongki baca di kejadian 6 itu, beliau bahas itu bagus, itu Unlocking the Bible. Bapak Ibu bisa baca itu buku ya. Ya ke bahasa Inggrisnya lebih kuat kan orang-orang Amerika kan. Ya, kalau saya kan memang mikir dulu ngomong Inggris. Kalau saudara kan ngomong dulu baru mikir, itu memang bedanya kita. Nah, ya saya dengan saudara kan. Jadi saya mikir dulu kalau mau ngomong. Tapi lebih hati-hati kalau saudara kan ngomong aja mikirnya belakangan. Makanya yang kemudian banyak yang luka karena saudara ngomong dulu baru mikir kan. Oke. Nah kembali kemudian begini. Di kejadian pasal yang ke-9 diperbarui perjanjian yang ketiga. Ini berhubungan dengan iman. Namanya perjanjian Noah. Ya, Noah. Ya, jangan lihat filmnya itu. Orang Australia itu siapa itu yang jadi gladiator itu film Noah itu. Jangan. Itu film ngaconya luar biasa ya. Bapak Ibu tahu perjanjian Noah itu kita tahu kan. Air bah terjadi. Kemudian Noah dipakai Tuhan. Karena Noah hidup benar di hadapan Tuhan. Alkitab berkata di Kejadian pasal 9. Ya. Nah, Noah itu punya 3 anak. Nah, inilah yang nanti saya akan coba bahas Bapak Ibu. Karena ini mempengaruhi culture kehidupan sampai sekarang. Noah punya 3 anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Ya, Bapak Ibu ini narasi luar biasa. Nah, kita tahu kan setelah air bah, itu ocean terbuka karena hujan turun kan. Ya ozon terbuka, makanya terjadi fermentasi. Ya dulu kan belum ada hujan, embun dari bawah, dari dalam tuh naik ke atas. Ya begitu hujan turun bumi di, karena manusia itu kecenderungan hatinya memberontak dan jahat sampai Tuhan sedih dan berkata aku akan hapuskan. Tetapi Tuhan tetap melihat ada orang benar yang punya iman yang berbudaya itu, budaya imannya kuat. Nah, singkat cerita Bapak Ibu. Yang masuk ke Bahtera 8 orang. Noah istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Sem, Ham, dan Yafet. Tapi begini,
No, begitu air bah selesai, jadi itu petani anggur. Nah, begitu ozon terbuka, fermentasi. No itu minum anggur mabuk. Ya kan? Mabuk. Tapi itu tak. Anaknya dua, Sem dan Yafet. Itu kemudian tutupi telanjang aurat papanya dengan cara mundur pakai kain. Ya sebetulnya, sebetulnya. Kalau ngomong jujur, anak lihat aurat bapak biasa saja. Artinya kan, ya maksud saya begini, hal yang lumrah. Saya punya teman ya Bapak Ibu, ya ampun. Itu, sorry ini bukan ngomong porno ya. Ya sama anaknya laki itu udah, maksudnya kadangkala ya renang, kemudian bisa mandi bareng dalam pengertian positif ya. Dari maksud saya biasa saja itu kan. Wong keluarga, ini saya nggak ngomong negatif loh, sama sekali nggak ngomong negatif loh Bapak Ibu ya. Tapi ternyata Ham ini melihat aurat ayahnya, Alkitab berkata begitu. Tapi ayat itu ternyata para pakar teologi berkata, dia tidak hanya melihat aurat ayahnya, dia melakukan sesuatu dengan itu. Nah itulah spirit atau roh itu, homoseksual itu ada di situ. Makanya kenapa Ham dikutuki oleh ayahnya? Karena ini, Bapak Ibu. Dikutuki loh. Nah, prinsipnya begini, Bapak. Ini prinsipnya. Sesuatu yang dikutuki, pasti iblis bekerja di sana. Sesuatu yang diberkati, itu Tuhan bekerja di sana. Makanya saya ingatkan hati-hati dengan perkataan. Hati-hati dengan omongan. Asli hati-hati, Bapak. Sebagai saudara, saya beritahu hati-hati dalam perkataan. Sebab setan itu bekerja pada apa yang dikutuki. Tuhan itu selalu bekerja pada apa yang diberkati. Ya, Bapak Ibu bisa menangkap ini ya. Makanya keluarkan berkat tiap hari pada keluarga, pada kota, pada bangsa, pada jemaat, pada orang di sekitar kita. Jangan keluarkan kata-kata kutuk. Karena setan itu selalu bekerjanya di kutuk. Itu prinsip yang harus kita tahu. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Nah, keturunan Ham ini, which is ini adalah keturunan sumbernya Kanaan yang ditaklukkan oleh keturunannya Sem kan. Ya. Sebab Sem itu adalah menghasilkan nanti keturunan dari Abraham. Abraham itu dari Sem, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, orang berkata kalau Yafet itu kemana-mana lah, putih-putih ya, bule-bule atau apa. Terserah lah itu ada yang tafsirkan begitu ke Eropa kemana. Oke. Ya, nah Bapak Ibu, begitu Ham ini dikutuki, Ham ini nanti akan punya keturunan. Salah satunya Kus, ya, tahu ya? Bukan Kus Biantoro loh, ini Kus. Oke, Kus. Nah dari Kus ini nanti muncul keturunan yang disebut penguasa pertama kali sebuah imperium, namanya Babilonia. Dan ini culture, Bapak Ibu. Ini budaya. Yaitu orang itu namanya Nimrod. Kesia, saya baca Kejadian 10 nggak ini? Tadi kasih ke Kesia nggak ya? Ke Pastor Yongki nggak ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Oke. Kalau Kesia bisa keluarkan, saya tadi miss. Kejadian 10, please ayat 9. Sampai ayat, ya ayat 9 kali ya. Oke, Bapak Ibu masih bersama saya ya. Sorry ya, saya jelaskan narasi sedikit ya supaya narik mundur sedikit tentang iman ini karena Bapak Ibu tahu nggak? Nah, sebelum saya lupa, kadang-kadang tiba-tiba apa yang ingin saya katakan lupa. Nah, oke, nanti saya akan jelaskan ya. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan seperti sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, memang betul sih. Thank you guys ya. Kata again itu kan artinya dalam bahasa Inggris itu artinya ada dua, ya, either di hadapan atau melawan. Ya kan again gitu ya. Itu kan artinya memang kalau enggak di hadapan ya melawan. Nah di terjemahnya Indonesia itu dikatakan di hadapan. Kesannya kayak enggak apa-apa. Ya. Tapi sebetulnya ini negatif sekali. Ini orang pertama yang melawan Tuhan. Jadi ini melawan, ini memberontak, ini rebel ini sama Tuhan. Jadi bukan sekedar di hadapan Tuhan kayak kita
di hadapan Tuhan kan kita bisa menyembah, kita bisa berdoa. Kalau ini melawan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ini melawan Tuhan, Nimrod ini. Nah, oke. Nimrod itu punya kerajaan yang pengaruhnya luar biasa. Namanya Babilonia. Nah, maksud saya terangkan ini kenapa? Karena Abraham itu sebetulnya ada di daerah kekuasaan Babilonia waktu itu. Di Tanah Sinear, Mesopotamia. Ya, kalau sekarang itu wilayah Irak itu sebetulnya. Itu waktu itu pusat peradaban dunia. Nah, kita harus tahu, Abraham itu tinggal di dua peradaban yang besar-besar waktu itu. Tapi yang paling besar Babilonia, yang berikutnya adalah Mesir. Nah, saya tidak berkata bahwa, oh Pak Rubin itu kan zaman dulu. Hang on. Sebab kita itu sekarang ada di culture ini. Babilonia jelas kenajisan. Babilonia jelas kekejian. Babilonia jelas apalagi pelacuran. Kalau saya bilang pelacuran, jangan kita berpikir hanya soal seks ya. Tapi kan berapa banyak orang melacurkan prinsip demi jabatan. Melacurkan prinsip demi barang. Oh iya banyak. Oh, Bapak orang pelayanan enak. Oh, siapa bilang? Saya bisa saja melacurkan diri saya untuk dapatkan jadwal dan saya cuma nyeneng-nyenengin orang. Oh, bisa lah. Siapa bilang nggak bisa? Oh iya, saya bisa jadi cowok panggilan. Oh iya. Ya kan? Dipanggil-panggil demi kepentingan manusia, oh bisa. Itu artinya saya pendeta cowok panggilan. Kan? Tidak dalam konotasi seks. Bapak Ibu. Ya, saya kurang ganteng lah begini ya nggak maksud saya bisa saja karena kita ini memang ada di culture ini katanya. Nah makanya kenapa kok tadi di Kejadian 12 kita berkata pergilah dari sanak saudaramu dari negerimu ini kita harus keluar dari sistem ini katanya. Pergilah itu kan kata praktis pergilah itu misalnya Kesia sekarang ada di situ, Kesia pergi ke dapur. Itu berarti Kesia sudah tidak ada lagi di kursi itu. Itu kata praktis kan. Pergilah itu artinya menjauh dari posisi atau tempat di mana kita berada. Nah, itu. Karena memang kita Abraham waktu itu ada di dua culture yang ngeri sekali ini, yaitu budayanya perbudakannya Mesir dan budayanya kebebasan dan itu. Makanya kenapa Menara Babel itu mengerikan Bapak Ibu? Teknologi nggak salah loh. Coba imagine ya, Bapak Ibu bayangkan zaman jauh sebelum Prapurbakala bahkan sebelum Prapurbakala lah ya. Saya nggak tahu kata-kata saya ini benar atau tidak ya. Purbakala ini sebelumnya Prapurbakala sebelumnya lagi orang bisa bikin dari itu kan dari tanah liat tergala-gala. Nyusun menara bisa puncaknya tingginya luar biasa. Nah, teknologi Babel itu enggak salah. Enggak salah. Yang salah motivasinya. Baiklah kita cari nama. Makanya hati-hati di pelayanan kalau sudah ngomong nama. Ya. Buat saya pergerakan paling bagus ya nameless dan faceless generation. Tapi bukan zombie. Ya maksudnya, nggak usah lah. Oh muncul wajahnya Pak Yongki, oh muncul wajahnya Rubin. Oh buat saya nggak penting. Kayak misalnya Asbury University ini kan, saya melihat itu Olsen Arise itu. Coba bayangkan. Coba yang saya lihat ya, mungkin Pastor Yongki juga karena tinggal di sana kan menghirup udara Amerika lebih peka dari saya lah melihat ini ya. Tapi kalau saya lihat Pastor Yongki ya, yang saya lihat itu di Asbury itu apa? Kesederhanaan. Main musik sederhana saja. Tidak perlu aransemen-aransemen yang apa. Yang kedua, kelaparan mereka akan Tuhan. Itu kan mereka lapar, haus. Lapar, haus. Ya coba-coba. Kalau saya lihat ya dua hal itu, mungkin Bapak punya pengamatan yang lain. Om saya enggak. Ini biasanya kalau udah begini terus, nanti orang Indonesia pada kesana ini. Jadi ya, devisa Amerika siap naik lah biasanya. Ya enggak. Biasanya orang Indonesia kan, wah pengen lihat, katanya nimba revival. Sebetulnya ya, nggak usah juga lah ya. Tapi yang mau ke sana juga nggak apa-apa, sekalian main-main lah ke sana kan. Daripada stres-stres di sini, ya gantian nanti orang Amerika juga daripada stres ya main ke Labuan Bajo, Raja Ampat itu juga asik kan. Nah, tapi saya melihat dua hal itu Pastor Yongki. Saya lihat, tapi kan nggak ada nama orang muncul sebetulnya. Walaupun kemudian ada banyak pengamat yang coba menuliskan, kayak saya dapat tulisannya dari Dutch Sheet misalnya, seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan.
ada nanti siapa lagi, oke, mereka punya pandangan bagus-bagus semua. Tapi kembali lagi, ya, nah saya ingin katakan ini, Bapak Ibu. Menara Babel itu tujuannya apa, Bapak Ibu? Mereka mau sombong berkata, kan Tuhan hukum pakai air bah, jadi bikinlah menara supaya tidak bisa dijangkau oleh air. Bapak Ibu bisa menangkap ya, itu kesombongan dari budaya dunia. Tapi Alkitab berkata, pergilah. Nah, oke. Saya sekarang akan masuk ke khotbah saya. Saya belum khotbah loh dari sudah. 3 poin saja, after that kita selesai. Karena enggak usah terlalu lama ya. Sebab di Zoom ini mata bisa berkunang-kunang kalau terlalu lama ya, apalagi tatapannya lurus terus. Ya. Saya sih berharap ini enggak ada yang pakai program kelihatannya kamera terbuka padahal lagi tidur orangnya. Ada yang begitu tuh ya. Sekarang sudah di program begitu. Tapi enggak lah, di sini enggak ada dusta di antara kita ya. Semua kita punya kejujuran di hadapan Tuhan. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu ya. Bahwa budaya iman itu harus didasari oleh ketaatan kita pada firman Tuhan. Ya. Budaya iman dasarnya adalah keintiman kita pada firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, oke. Kenapa kita penting ini? Karena firman ini adalah yang membuat kita, apa itu namanya? Firman itu adalah, apa ya? Harus menjadi substan. Ya, harus menjadi substan di mana, ya, dasar kehidupan kita untuk kita berani pergi keluar dari sistem dunia yang sekarang ini ada. Ya, oh Pak Rubin kan kita ada di dunia. Oh ya, kan Tuhan juga berkata jangan ambil mereka dari dunia Bapak, tapi beri mereka kekuatan untuk mereka tetap kuat di dalam dunia ini. Nah, saya tahu Bapak Ibu ya, karena begini, kalau Alkitab berkata pergilah kamu dari keluargamu, bapakmu, ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Pertanyaan saya. Abraham sudah tahu enggak negeri itu ada di mana? Belum. Makanya isunya bukan soal negerinya. Isunya adalah dia ada pada Tuhan. Saya ulangi ya. Jadi bukan soal tempat, tapi ini soal Tuhan sendiri. Kan sekali lagi ya, Abraham itu tadinya penyembah berhala keluarganya. Terah bapaknya itu adalah penyembah berhala. Saya nggak tahu apakah mereka juga imam-imam dalam penyembahan berhala sistem Babilonia. Tiba-tiba dengar suara. Suara yang tadinya mereka nggak tahu. Tiba-tiba ada suara yang berkata begini, Abraham, pergilah dari negerimu, dari keluargamu. Itu harus tercabut dari akar yang tidak gampang. Di mana akar budaya, akar apa kehidupan, akar cara makan, akar cara bekerja, akar cara apa. Tapi Tuhan berkata, pergilah. Itu kalau dia tidak taat firman. Godaannya kan materi sekeliling. Godaannya adalah kenyamanan sekeliling. Jujur ya. Ya, saya berharap mungkin. Tapi saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Saya setiap kali ketemu orang-orang yang ada di luar negeri, saya tanya, kenapa kamu pergi ke luar negeri misalnya? Salah satu isu utama, salah satu, ada banyak isu yang lain. Ya, selain politik, keamanan, mereka ngomong, for better life. Untuk hidup yang lebih baik. Iyalah, saya dalam anugerah Tuhan ya, pergi ke banyak tempat, ke Australia, ke Kanada, ke Amerika juga pernah, ke beberapa tempat, ke Asia, ke Taiwan, ke Singapura, kemana, untuk pelayanan. Saya tanya, kenapa? Ya itu, salah satu isunya. Pak Yongki sih, saya tahu Pak Yongki lah, memang Tuhan utus betul Bapak ke sana. Ya, awal-awal dulu mau ke Amerika kan, kita ketemu di itu kan, apa sih namanya, tempat penyataan Surabaya itu aku jadi lupa saya tiba-tiba. Ya itu kan, kita ngobrol-ngobrol, saya tahu itu calling gak gampang buat Pak Yogi ada di Amerika. Dan saya tahu siapa pikir di luar negeri enak. Oh, ya, saya berharap sih Pak Yogi akan tetap kuat saja dalam semua proses yang tidak gampang. Ya, tapi saya lihat wajah beliau, oke lah, walaupun senyumnya di tengah tekanan yang tidak gampang dalam kehidupan. Nah, I know lah, semua kita lah Pak. Makanya kalau Tuhan nggak suruh, memang jangan coba-coba lah ya. Saya juga nggak mau.
Ya, kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak akan lakukan apapun. Karena nanti nggak efisien. Tapi saya lihat Pak Yongki sekian puluh tahun ini, saya cermati. Saya punya intelijen pada Pak Yongki. Kadang-kadang teman saya tiba-tiba ngomong, ya kan, ya misalnya kayak Pak Kuncoro itu yang Latulip kan anaknya di New York dulu. Dia cerita, oh ya, kadang ke Pastor Yongki ya, ceritalah sedikit. Saya tanya, apa kabar Pastor Yongki? Dia kasih tahu, baiklah Pastor Yongki. Ya memang berjuang apa terus apa ya. Ya saya bilang ya luar biasa ya. Sampai hari ini masih tetap ada. Tapi tetap yang pertama prinsipnya itu harus dibangun dengan ketaatan pada firman Tuhan. Nah, kenapa ini penting sekali? Iman kita itu harus didasarkan pada janji Tuhan. Ini yang harus menjadi culture kita, Bapak Ibu. Ya. Oke. Okay. Janji Tuhan, Kesia boleh, saya segera akan selesai. Kejadian 12 ayat 2 sampai 4 ya, Kes boleh. Kalau berharap, saya sudah kasih belum ya? Kalau belum ya minta maaf ya, Kesia. Oh, sudah kok. Nah, ini. Kejadian dulu. Ini saya enggak usah baca ya. Nahor itu hidup kemudian memperanakan Tera dan sebagainya. Saya langsung ke Abram aja karena waktu ya. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi apa Bapak Ibu berkat ayat 3. Yuk baca sama-sama di rumah juga. Ini biar menjadi ayat buat kita. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin buat firman Tuhan. Nah, sekarang. Gampang ya Pak Rubin ya? Enggak siapa bilang. Saya beritahu buat Bapak-Ibu semua. Yang berjanji ini, yang bersuara ini, pertanyaan saya, pribadi yang kelihatan enggak? Penyembahan Mesir dan penyembahan Babilonia, itu semua harus pakai lambang, pakai tempat, pakai simbol, pakai materi. Makanya kalau nggak hati-hati, sorry ya, ini BMC kan saya sudah sering ya, jadi saya ngomong tajam sedikit, nggak apa-apa lah. Saudara, penyembahan yang hanya bersifatnya penyembahan yang ada lambang, materi, dan tempat, itu bisa menciptakan kemunafikan luar biasa dan motivasi yang salah. Di Mesir itu penyembahannya harus ada lambang, harus ada tempat. Makanya ketika ada di tempat itu, mereka bisa baru bisa menyembah. Tapi waktu mereka sendirian, ketika nggak ada siapa-siapa, belum tentu menjadi penyembah sejati. Berarti penyembahan sudah agamawi liturgis. Karena ditentukan oleh tempat dan lambang. Makanya, sorry ya, kalau orang ke gereja berkata, saya dapat apa ini menyembah Tuhan? Saya diberkati nggak? Tapi Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya Musa tanya, nanti kalau orang Israel tanya, yang menyuruh kamu siapa? Tuhan berkata, katakan I am that I am. Ya I am yang mana ini? Nggak kelihatan kan? Sementara orang kan maunya kelihatan ada tempat, ada lambang, ada makanya seringkali kan ya nggak apa-apa juga di gereja kasih lambang-lambang, panji-panji, apalah aksesoris-aksesoris. Nah orang baru kemudian merasa oh ada Tuhan di sini. Padahal kan Tuhan selalu bersama kita anytime anywhere. Waktu saudara lagi nulis tulisan laporan keuangan, Tuhan bersama saudara. Waktu saudara lagi kemudian pengen marah sama orang lain karena dia gosipin kita, ingat Tuhan ada sama kita. Waktu kita kemudian dikecewakan, apakah kita tetap bisa berkata thank you Lord? Karena dia ada bersama kita. Nah, sementara maaf ya, mungkin anak-anak Bapak Ibu di Amerika, bahkan di Indonesia, sudah dikatakan pengajarannya begini, kalau yang tidak kelihatan itu berarti nggak ada. Ya kan, coba kalau nggak kelihatan ya nggak ada. Sampai orang sekarang di dunia Western ya terutama, ya kamu jangan percaya yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu nggak ada. Makanya mereka sebetulnya sudah menggiring, nggak usah percaya sama Tuhan. Oh Tuhan nggak kelihatan, Tuhan mana? Sebenarnya saya kalau mau mendebat itu gampang lah, Pastor Giompi kasih apalagi pasti bisa lah mendebat itu. Misalnya, kamu punya otak nggak? Ya punya, otakmu kelihatan nggak? Berarti kamu nggak punya otak kalau nggak kelihatan. Tapi kan pasti dia marah sama saya nanti. Iyalah ya, coba. Ya, gini, Bapak Ibu.
Pada begini prinsipnya, yang tidak kelihatan itu bukan tidak ada. Nah, kultur ini harus dilatih terus. Ini yang namanya kultur mempercayai yang tidak kelihatan. Dan kita bertindak, berbicara, punya tujuan sesuai dengan kultur ini. Makanya jangan panik kalau bank statement kita itu ya lain dari dunia. Kan tadi saya sudah katakan, mungkin di Amerika orang merasa aman kalau ya itulah uangnya misalnya 6-9 digit. Kalau di Indonesia ya 9 digit lah bikin aman lah. Berarti miliar kan itu. Kalau di Amerika 6 digit juta lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kok kayaknya ngangguknya agak berat ya Bapak. Ya, tapi kan memang coba bayangkan. Kita ini dihadapkan pada begitu Bapak Ibu. Bahwa yang tidak kelihatan itu enggak ada. Sementara Abraham lo bayangkan. Ada di sistem yang kaya raya, di orang kaya raya, dia ada di culture itu, dia ada itu. Tapi betul, dia kemudian didasarkan pada firman dan janji. Ini pertempuran kita ini ke depan ini. Semua ukurannya ke sana. Kan? Materi kesuksesan dunia, semuanya ke sana. Nah, kita ini bertempur pada sisi ini. Oke, saya ingin coba baca Efesus 1 ayat 3. Ini bank statement kita, Bapak Ibu. Yuk baca sama-sama ya, BMC New York yang diberkati, yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ya. 2-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Di dalam surga. Sayang terjemahnya bahasa Indonesia kesannya kayak setelah kita mati. Tapi kalau saudara lihat bahasa Yunani-nya, itu adalah di alam yang tidak kelihatan secara fisikal. Yaitu alam rohani, alam iman. Nah, saya challenge saudara, ini tidak gampang. Makanya tadi saya katakan, ya tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita tidak berlatih untuk melihat ini. Oh iya, iya. Saya sampai hari ini bisa bertahan karena saya latihan ini. Oh tergoda Bapak Ibu. Oh iya tergoda untuk ya pelayanan ini mau apa sih tergoda. Kita kadang-kadang terbentur-bentur juga. Kita kadang-kadang pukul-pukul dada juga. Kita nggak ngerti mesti bagaimana ke depan. Oh iya asli. Sampai saya pernah ditegur oleh satu tante-tantenya istri saya. Kamu mau apa nanti masa depan gimana? Kamu nggak mau kerja gimana? Kamu nggak apa begitu? Istri saya punya keluarga pebisnis semua, tapi bukan salah berbisnis bukan itu, tapi saya tahu calling saya. Kan? Tapi saya belajar, saya katakan belajar ya, saya tidak gampang, saya belum expert loh Bapak Ibu, saya sharing begini ini supaya saya juga dikuatkan bukan hanya Bapak Ibu, please Bapak Ibu, yuk pertajam mata rohani kita, latihan terus latihan, biarkan budaya percaya pada yang tidak kelihatan dan bisa melihat yang tidak kelihatan itu menjadi budaya kita. Tandanya apa? Cara ngomong beda, Bapak. Tandanya apa? Gak iri sama orang. Tandanya apa? Gak kecewa kalau ekspektasi kita tidak terjadi. Tandanya apa? Selalu senang lihat orang lain sukses. Yo, BMC New York, seneng nggak kalau lihat teman kita itu lebih sukses dari kita? Kalau nggak seneng, berarti kita belum punya budaya melihat yang tidak kelihatan. Kalau kita ngomel, berarti kita belum punya budaya melihat yang tidak kelihatan. Kalau kita gampang kecewa dan menggerutu marah-marah dengan situasi pemerintah apa sih, berarti kita belum punya budaya melihat yang tidak kelihatan. Kalau bank statement kita masih dipengaruhi oleh bank-bank lokal, bank-bank pemerintah Amerika, bank pemerintah Indonesia, berarti kita masih belum punya budaya melihat yang tidak kelihatan. Kalau bank statement saya hanya BCA Mandiri, dan itu bikin saya stres. Makanya betul, karena ada orang menado, baca buku nangis. Loh. Padahal buku biasa, ditanya buku apa itu? Buku rekening ternyata yang dia baca. Ya, saya jadi ketawa, nggak jadi ikutan menangis. Ya, maksud saya begini, yuk saya dorong Bapak Ibu. Melatihlah punya budaya untuk punya budaya iman. Tidak kelihatan tapi yakin Tuhan ada. Pertempuran di New York begitu kan. Orang sukses dilihat dari apanya?
Mobilnya keren ini, sukses. Rumahnya mentari ini, tinggal di kawasan mansion, sukses. Pelayanannya ribuan jemaat. Gerejanya itu keren. Semua dikirim ke sana. Ya orang kalau dapat begitu nggak apa-apa sih, itu favor kan. Tapi saya mau bawa kita yuk. Saya tahu sementara sharing ini ada lagi susah. Ada yang lagi kecewa kali, ada yang patah hati, tawar hati, ada yang lagi bingung. Kok begini-begini ya hidup saya? Please, please, please. Jangan kecewa. Saya mengasihi saudara. Yuk. Oke. Ada seorang raja. Nah, ini cerita biasa aja. Nggak ada di Alkitab ini. Tapi ini cerita value-nya bagus. Kaya banget. Terus dia kasih semua emasnya pada tukang emas. Suruh bikin banyak itu, ya, perhiasan gitu. Tapi salah satunya dia berkata, "Bikinkan saya cincin terbaik." Ini emasnya dikasih, suruh bikin macam-macam perhiasan. Nah, cincin itu tolong kasih tulisan. Di mana tulisan itu mewakili seluruh kehidupan saya dari lahir sampai saya nanti mati. Stres enggak yang bikin perhiasan ini? Stres, Bapak Ibu. Tulisan apa? Wong di cincin kok. Kan nggak bisa panjang-panjang. Misalnya, pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Kan nggak mungkin, Bapak Ibu, terlalu panjang. Naik kuda istimewa aku duduk di depannya kan. Apa? Nggak mungkin terlalu panjang itu tulisan. Wah, dia merenung-merenung-merenung. Sekian bulan nggak dapat-dapat ide. Sampai 3 bulan kemudian. Tiba-tiba dia dapat ide. Idenya apa, Bapak Ibu? Sebuah tulisan yang tulisannya begini, ini juga akan berlalu. This too shall pass. This too shall pass. Ini juga akan berlalu. Wah, rajanya, boleh. Ini bagus ini tulisan. Tapi dia tidak memahami. Sampai pada satu titik, dia mengalami banyak kejahatan. Anaknya mati, ada yang panglimanya memberontak, ada tiba-tiba serangan bencana. Stres raja itu. Tapi setiap kali lihat cincin itu, selalu dikuatkan. This too shall pass. Ini juga pasti berlalu kok. Ya, sebetulnya itu lagunya Eros Jarot kan. Badai pasti berlalu. Ya kan? Eros Jarot punya lagu itu. Dinyanyikan oleh Om Krisya. Ya kan? Yang tangannya cuma begini-begini aja dia nyanyi. Tapi itu bagus. This too shall pass. Ini juga akan berlalu kok. Penyakit pasti berlalu kok. Persoalan pasti berlalu kok. Kebutuhan pasti berlalu kok. Tantangan pasti berlalu kok. Situasi sulit pasti berlalu kok. Tapi jangan lupa juga ya, kesenangan dunia pasti berlalu kok. Rumah saudara pasti berlalu kok. Oh, kalau saya mikir ya, orang itu makin lama kalau nggak stres, tua, sakit, ya mati sudah. Coba. Kita ini lama-lama tua, sakit, mati sudah. Sementara orang dikobain selalu sukses terus, tapi lupa ini. Saya sih mau seimbang lah ya. Sukses boleh, tapi jangan lupa ini. Ini juga akan berlalu kok. Sumi ini juga nanti satu kali berlalu kok. Ya, pelayanan kita berlalu kok kalau Tuhan sudah datang. Semua pasti berlalu kok. This too shall pass. Tapi untuk kita kuat di sini, yuk. Punya faith culture dalam kehidupan kita. Saya baca ayat terakhir kali ya. Ada nggak Kesia ayat terakhir? Ibrani 11 ayat 6. Ya. Udah stop. Boleh nggak sama-sama PNC New York yang diberkati, disayang Tuhan, saya juga mengasihi saudara. 2, 3. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Wow. Coba renungkan ayat ini. Jadi begini, tidak punya iman, tidak mungkin. Tidak mungkin itu apa? Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Tidak ada harapan sedikit. Kalau saudara tidak percaya pada Tuhan.
Ya, nah ini cash out kita, ya, bahwa dia memberi upah pada yang sungguh-sungguh mencari dia. How come untuk kita membangun faith culture? Ya ini. Yuk, renungkan, percayai, latih terus. Dilatih, berlatih, melatih dalam kehidupan. Ya, kita mesti dilatih, kita berlatih, kita terlatih, kita melatih. Melatih anak-anak kita dengan keteladanan. Tahu nggak, anak saya tahu Kesia juga mungkin ya, atau anaknya Bapak-Ibu. Pelayanan itu sekarang udah menjadi darah anak saya. Saya nggak paksa-paksa loh, Bapak-Ibu. Saya nggak pernah paksa dia. Sekarang dia ngajar tim semuanya. Wah, saya menangis. Darah pelayanan itu sudah masuk dalam diri. Saya jarang khotbahin dia yang berat-berat. Kayak ini, saya khotbah agak berat sebetulnya. Nggak berat. Saya ngobrol aja. Saya tunjukkan dengan keteladanan. Saya kasih tahu dia firman Tuhan. Tapi darahnya itu udah kemasukan darah pelayanan. Sekarang dia pelayanan. Iya. Dan dia di pelayanan di anak-anaknya orang-orang yang di Jakarta itu, punya pengaruh-pengaruh itu. Ya, dia nggak minder sama sekali. Dia masuk, dia bangun komunal teens, Pak Yogi, saya senang sekali. Ah itu, ya saya lihat Kesia juga begitu. Saya lihat juga anak-anak Bapak Ibu. Nah gini, kalau kita berani melihat yang tidak kelihatan, mungkin anak kita belum berubah, satu kali pasti berubah. Mungkin kita belum berhasil, satu kali kita pasti berhasil. Mungkin kita lagi sulit, satu kali Tuhan pasti beri jalan keluar. Percayalah itu, melihatlah yang tidak kelihatan. Tuhan memberkati surga, this too shall pass. Ini juga akan berlalu. God bless you all, Tuhan memberkati semua. Amin. Saya berdoa sebentar, Bapak Ibu, boleh ya Pak Yongki? Sebelum saya serahkan pada Pastor Yongki. Yes, Lord. Kinara pasede kara papa, kora pasede kara papa, ikara pasede kara papa. Tuhan bangkitkan setiap kami. Kami tidak mau terpuruk, kami tidak mau kecewa, kami tidak mau menyalahkan keadaan dan siapapun. Kami tidak mau patah hati. Kami mau terus bangkit, rise, sebab kami tahu Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Buat mata kami melihat yang tidak kelihatan. Dan kami punya budaya untuk mempercayai bahwa Tuhan ada, yang tidak kelihatan itu ada, dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Terima kasih untuk apa yang kau sudah sampaikan. Hamba tidak bisa apa-apa dan sangat terbatas. Tapi hamba berdoa yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, kuatkan, bangkitkan, sembuhkan dalam kekuatan Tuhan. Berkati Bethany Miracle New York ini Tuhan, lewat tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Pastor Yongki dengan semua diaken yang ada dan keluarga disertai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.